pagi-pagi nemenin ini orangnya. Pagi-pagi udara masih segar, kita jalan-jalan lihat-lihat pemandangan, tapi yang sama yang dilihat gedung dan bebatuan. Oh, di situ. Oke. Pengen foto jadi. Oh, di situ, di situ, di situ. Nyong le, nyong enggak video di situ lah. Ini kondisi pagi ya di Jalan King Abdul Aziz Road, Airport Road dan Abu Bakar Siddiq Road. Tapi subuh. Tadi aku subuh hanya telat karena harus ngurusin jamaah yang sakit. Nah, ini setelah selesai subuhan kita melipir sedikit menjauh dari apa namanya, dari hotel dan menjauh dari keramaian. Kita lagi nyari tempat yang rada sepi dan kita nyari hal-hal unik yang ada di sini. Ternyata semuanya sama, bebatuan, dan kalau yang dekat-dekat sini ya berarti isinya hotel. Tapi asik banget nih pagi-pagi, cuacanya masih segar, enak. Dan belum terlalu panas ininya, anginnya. Jadi kita enak nih jalan-jalannya gitu. Tapi kalau nanti siang dikit jam 6 atau jam 7 gitu. Ini baru sekitar jam 6:30. Biasanya jam 7 itu anginnya udah mulai sedikit kerasa panasnya. Kita jalan-jalan, enggak tahu mau kemana, tapi kita jalan-jalan aja. Biar tahu daerah-daerah di sekitaran Masjid Nabawi atau di kota Madinah ini. Yuk, kira-kira ada apa aja, tinggal ikut aja perjalanan kita ya. Oke, Hotel Wakaf Usman. Wakaf. Ini banyak banget nih disewa ini gini. Ini berada di Hotel Wakaf Usman bin Affan. Jadi hotel ini dibangun wakafnya Usman bin Affan. Keren banget ya. Jadi sahabatnya dari tahun berapa gitu Hijriah masih nyumbangin ini penghasilan dari hotel untuk Masjid Nabawi. Dan ada juga satu lagi itu ini pohon apa namanya, kebun kurma, kebun kurmanya wakafnya Usman bin Affan. Jadi sampai kapanpun sahabat Usman masih tetap masih wakafnya tetap mengalir terus, padahal udah nggak ada orangnya ya. Iya, kita harus dicontoh dan ditiru dengan sedikit atau sebesar apapun kita sedikit dan besar apapun, tentu sekali tetap cobaan bu ya, terkaro hotel ketemu ini dulu nih di Tanah Abang ini pertama kalingan ini orang yang gelodok ini orang yang gelodok pada bakar hotel gelodok sih kita ke rumangan. Thank you.
sebagian jamaah sudah mulai meninggalkan Madinah untuk menuju ke Mekah karena sekitar seminggu atau 10 hari lagi akan dilaksanakan rukun wajibnya ibadah haji. Makanya ini jamaah dari Madinah sudah banyak yang bergerak ke Mekah. Namun demikian harusnya SOC 24, kloterku itu harus berangkat nanti siang sekitar jam 13.30, namun ada data manifest yang tertinggal satu karena paspornya kemarin tidak diberikan kepada petugas. Akhirnya satu orang jamaah dari KBIH Sanabil Ibu Carem itu harus ditinggal dulu di Madinah. Kemungkinan hari Senin atau hari Selasa yang akan datang baru beliau bisa berangkat bersama-sama orang-orang yang ditinggal juga di Madinah. Nah, karena Ibu Carem itu sudah sepuh, makanya harus ditemani. Nah, insya Allah yang akan menemani itu Ibu Carem di Madinah, insya Allah saya. Sedangkan semua kloter itu SOC 24, insya Allah akan berangkat semua, dan saya sama Ibu Carem akan ditinggal di sini. Dan doanya sedulur kabeh agar perjalanan saya dari Madinah ke Mekah lancar, selamat, dan nanti menjalankan ibadah haji dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ini apa ya? Produk. Terus? Ya, sing satu. Oh iya. Nah, soalnya kan adon. Ya contoh wingi, apunten ya. Matur si wong siji, sakke si wong so jagat ya. Ya contoh wingi lah, nggih. Matur si Panur Hadi pasti puter. Pasti kabeh wing 10 kan ya, tukar wingi karo itu kan. Ya alhamdulillah ketemu. Karena wah, luwe. Misalnya gampang, makanya pakai informasi apapun, misalkan kulo nggak khususannya gitu, kulo pakai untuk perempuan saya sampaikan ke Ninjol, pokoknya dengan takon Ninjol, misalkan kok kulo buatan, waktunya jadwal jamaah bareng-bareng, waktunya ora, ya ora sah, ya bang ben kepenak, ben kepenak, sehingga kulo buatan berarti ngapunten gitu, ngelarang dengan ibadah buatan, saya itu tidak, tapi jaga saran-saran, jaga fisiknya jenengan, dan ya ibadahnya kepenak. Kalau gendot, nampilah gendot. Ceriwis. Nah iya, karena kan biasanya stamina jenengan kan kangkung ya. Kangkung kalau gendot sebagai stamina, ini boleh lah kak. Ya, makanya ya sama-sama jaga gitu, sama-sama jaga kesehatan jenengan. Pokoknya informasi sekecil apapun yang nanti melalui karung, melalui nanti dari yang lainnya, mohon diperhatikan ibu ge. Jenengan memek lambi neng jero kamar dikubek terus ya. Neng jero kamar dari cewek. Beda kalau Indonesia, kita ke Indonesia kamar itu kalau garing-garing gitu. Itulah karena di sini kalau bapaknya rendah dan suhunya kering. Nah itu kalau tidak banyak minum, jenengan akan menjadi kulitnya menjadi gatal-gatal. Hadza madha yuhdath al-an lamma yati an-nas ila al-qabr aw al-qubur wa qad zukhrifat wa zayyanat. Awwal ma yahsul للناس أن مقصود زيارة القبور لا يتحقق تذكر الآخرة. أحسن. يدخل الإنسان وينشغل ذهنه بماذا؟ بهذه المناظر الزخرفة والزينة والتجميل وهذا كذا وهذا مرسوم عليه كذا وهذا صورة كذا. ما يتحقق المقصود. نعم، ما يتحقق المقصود الذي هو التذكر الآخرة. صور القبور على إني كنت
قمت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم.